teman-teman. Welcome to Rico Gaming. Kembali lagi kita melanjutkan PES 2021 Become Legend Bagus Kavi. Dan di episode sebelumnya itu kita mengalami sebuah momen-momen yang cukup berat ya. Jadi melawan beberapa tim besar di Bundesliga dan hasilnya kita kalah 2 kali, menang 2 kali, teman-teman. Kita menang atas Dortmund dan Gladbach, tapi kita kalah dari Leipzig dan Leverkusen. Kita kalah dari Leipzig untuk kedua kalinya secara keseluruhan di musim ini. Dan di episode hari ini kita akan kembali ke DFB Pokal babak semifinal, teman-teman, untuk menghadapi Wolfsburg. Dan kemudian di Liga nanti kita akan menghadapi Mainz, Hoffenheim, dan kalau nggak salah Union Berlin. Sedangkan di Liga nanti itu ini tersisa 6 laga lagi di Bundesliga untuk musim ini. Jadi kita lihat total keseluruhan itu sudah 28 laga sudah dimainkan, total ada 34, sehingga tersisa 6 laga lagi. Dengan sekarang ini Frankfurt masih unggul 8 poin dari Leipzig di peringkat kedua. Jadi kalau melihat hitung-hitungan secara poin, harusnya kita bisa menjadi juara. Karena ya kembali lagi 8 poin itu jaraknya cukup jauh, tapi kembali lagi-lagi kita harus konsisten pastinya ya untuk sisa musim ini. Sedangkan sisa musim ini kita coba aku lihat sebentar, tersisa siapa aja lawan yang akan kita hadapi. Ada Mainz, ada Hoffenheim, lumayan berarti Hoffenheim peringkat 8, Union Berlin, Schalke ini lumayan berat nih, Schalke, Hertha Berlin juga lumayan. Terus ada Wolfsburg juga, jadi cukup berat juga, teman-teman. Ya. Dan ngomong sebentar, teman-teman, aku juga mau coba cek untuk Liga Belgia gimana, coba ya. Dan Liga Jepang sekalian. Kita lihat untuk Liga Belgia. Geng turun ya. Setelah kemarin sempat berada di puncak klasemen, sekarang turun diambil alih oleh Anderlecht. Tapi jaraknya masih cukup bersaing ya. Untuk geng masih peringkat 2 dan mereka juga nanti masih menuju ke babak playoff juga kan. Oke, terus sekarang untuk itu Liga Jepang. Kita lihat. Ya, ini dia. Kabar dari Nagoya Grampus gimana? Gimana? 13, wow, menurun jauh mereka ya. Musim ini mereka lumayan jauh, peringkat ke-13, sementara baru mengoleksi 7 poin untuk Nagoya Grampus ya. Ya udahlah, langsung aja teman-teman, langsung kita menuju ke pertandingan pertama untuk ajang DFB Pokal. Aku nggak tahu nih akan main 3 kali atau 4 kali, tergantung di DFB Pokalnya. Kalau di DFB Pokalnya sampai ke babak adu penalti atau perpanjangan waktu, otomatis mungkin akan main 3 kali aja. Dan kayak itu ada pemain yang diboyong dari Liga Belgia juga ya. Lacroix bukan ya? Lacroix kayaknya ya. Lupa aku, teman-teman. Oke, bentar. Lihat dulu. Kali ini kita berdua dengan Andri Silva. Oke, di tengah full team HCB di kanan. Tanpa Zuber. Kemudian di belakang. Oke lah, full team semua ya. Ya, oke lah. Yaudah. Langsung aja kita menuju ke pertandingan. Oke, ini dia babak semifinal, teman-teman. Wolfsburg buka lapangnya mudah juga. Dan Frankfurt sementara ini masih berpeluang meraih double winner ya. Bundesliga dan DFB Pokal. Dan lebih realistis di Bundesliga. Karena kita sekarang unggul 8 poin atas. Sama kapan permainan, teman-teman. Kita unggul 8 poin atas Leipzig. Tapi kita sudah melawan hampir tim-tim besar semua, rata-rata sudah kita lawan. Jadi tersisa tadi seperti Schalke, Hertha, tapi itu ya bisa dibilang mereka juga bukannya betul-betul tim besar. Ya bisa dibilang tim-tim kuda hitam lah. Tetap harus waspada, tapi paling nggak kita sudah melewati Bayern, sudah melewati Leipzig, Dortmund, Gladbach, Leverkusen sudah terlewati semuanya. Jadi harusnya bisa sih untuk Liga lebih realistis untuk Liga ya. Sedangkan di sini memang bisa, tapi ya lawan-lawannya juga masih istilah juga sistem knockout juga kan, kali kalah kalah. Oke lah, ini dia, kita fokus di sini dulu teman-teman. Laga yang berat pasti ya ini. Pokoknya tapi asal kita bisa fokus, percaya diri, menurutku bisa harusnya. Dan dia formasi dari Wolfsburg, ada Josip Brekalo juga di kiri. Oke. Ada Kevin Babu di kanan, di bek kanan. Ya, langsung aja. Dan mereka nggak menurunkan Weghorst ya.
Karena Weghorst salah satu tipikal striker yang bisa dibilang target man ya, memiliki tinggi badan dan fisikal kontak yang kuat. Oke lah, langsung aja. Dika passing pada Sow. Aduh, salah tadi Sow. Victor. Nice. Oke, bagus Kavi. Bagus Kavi. Bagus Kavi. Lu terlalu tajam bagus Kavi passingnya. Terlalu tajam dari saya sekali. Terlalu banyak power. Oke, tadi masih bisa kita kuasai bolanya. HCB. Langsung ditinju mengarah ke gawang tadi ya, dan ditinju langsung oleh kiper Wolfsburg. So, ambil corner. Umpan pendek pada Varenberger. Kembali ke So. Bagus Kavi sekarang. Berikan pada Varenberger. Crossing, crossing, bro. Awas, awas. Terlalu lama tadi. Sotoka sekarang ada di serangan balik. Nice, bagus sekali. Oke, passing dulu pada Toure. Dika. Dika bola pada Sow. Langsung jauh. Oke, nice, nice passingnya. Bagus sekali pada Filip Kostic. Umpan. Masih pada bagus sekali. Masih gagal. Ambil lagi Kostic. Gagal sayang sekali. Kevin Babu sekarang. Passing pada Lacroix. Arnold. Nice. Maju. Iya, iya. Gagal sayang sekali tadi dari Andre Silva. Peluang emas tadi dari Andre Silva. Kosong tadi passing dari Bagus Kavi. Sangat akurat dan yuk sini. Aduh, gagal, gagal. Kosong Andre Silva lepas tapi sayang sekali masih terlalu tengah ya. Arahnya pas ke kiper. Oke, Robin sekarang HCB. Yuk, langsung pada Bagus Kavi. Rustic. HCB lagi. Mundur HCB, mundur HCB. Passing. Masih melambung di atas Mister Gabang tadi ya, dari Andre Silva sepertinya. Kayak betul sih, iya iya. Andre Silva. Masih tidak akurat tadi dari Andre Silva. Dan kurang power juga. Oke, Bervan. Lacroix. Passing pada Eugenie. Babu sekarang. Passing pada Huo Victor. Eugenie. Oke, Sotoka. Sotoka. Masih Sotoka. Awas hati-hati. Huo Victor. Offside, offside. Huo Victor terperangkap offside. Kok kayaknya enggak ya? Kayaknya harusnya enggak, teman-teman. Oke, Hinteregger akan ambil. Mereka pastinya 100% sempurna, teman-teman. Setelah kita hanya 77. Oke, Dika. Kembalikan ke Hinteregger. Kiri-kiri. Oke, nice. Kepada Filip Kostic. Kembali dulu pada Hinteregger. Varenberger. Pasti pada Dika. Langsung jauh ke kanan pada HCB. Toure. Kembalikan ke HCB. Yuk. Masuk-masuk HCB. Masuk dong. Nice. Ayo. Ah, gagal sayang sekali. Wow, Victor. Umpan ke depan. Tidak ada orang. Ada Hinteregger sana. Bagus Kavi. Oke, passing dulu pada Kostic. Crossing. Lacroix berhasil menghalau bola tadi. Sotoka turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Slager. Kembali ke Lacroix. Babu. Umpan ke depan Kevin Babu. Ada Eugenie dan masih bisa ternyata, tapi ya bisa kita kuasai. Oh, oh, awas hati-hati. Kesalahan terjadi. Kesalahan clearance tadi. Hati-hati, awas. Arnold passing ke kanan dari Wolf Victor. Masih Wolf Victor. Wolf Victor. Cover dong, cover dong. Arnold bahaya, cukup berbahaya dari Arnold. Masih Arnold. Babu, crossing Babu. Oke, okay, nice, nice. Yuk, buang, buang. Masih tekanan dari mereka, teman-teman. Bola untuk mereka, throw-in. Sudah menit ke-39. Kevin Babu. Passing dulu ke sini. Pada Huo Victor. Dan ya, kesalahan dari Huo Victor.
salah kontrol di bagus kafe ya itu sih. Sayang sekali gagal. Sotoka, awas hati-hati. Shoot. Oh, aku kira shooting. Tidak cermat tadi. Umpannya tidak perlu menurutku ya, harusnya bisa langsung di shooting, paling nggak dicoba shooting lah, karena lumayan celahnya agak terbuka tadi, tapi tidak dilakukan oleh Sotoka. Justru memberikan passing yang saya bilang tidak perlu. Passing yang tidak perlu tadi. Yuk sini dulu yuk. Bagus Kavi, passing dulu ke belakang. Farnberger kembalikan Bagus Kavi. Shooting keras kaki kiri dari Bagus Kavi dan masih bisa ditepis tadi oleh Pervan. Terlihat peluang di akhir babak pertama tadi dari Bagus Kavi. Memang masih agak jauh sih dan nggak terlalu keras. Ya nggak sekeras itulah syutingnya dari Bagus Kavi. Dan corner sekarang. Oke, umpan. Tidak ada yang menyambut tadi. Dan dibuang bolanya. Selesai sudah babak pertama dan skor. Sementara masih imbang 0-0 antara Frankfurt menghadapi Wolfsburg di babak semifinal DFB Pokal. Oke, masih tidak bisa diketahui siapakah yang kira-kira akan melaju ke babak final. Dan kita lihat di babak pertama kita lebih bagus betulnya. Kita menguasai pertandingan, peluang juga lebih banyak daripada Wolfsburg. Tapi bagi pertandingan mereka masih cukup rapi. Kita pun juga peluangnya menurutku masih mentah ya. Bisa bilang peluangnya masih mentah. Tidak banyak peluang yang cukup berbahaya. Dan Philip dimasukkan mereka Eugenie. Ini dia Philip pemain yang baru masuk. Wow, Victor. Dan kedua tim sama-sama menyerang, teman-teman. Kedua tim sama-sama berhasrat untuk menuju ke final. Ambil dong, hei. Ayo, aduh, masih gagal, hati-hati. Arnold sekarang passing ke kiri pada Slager. Berkalo. Oke, kembali ke Slager. Arnold. Masih Arnold. Masih Arnold. Slager. Nice. Masih tekanan dari mereka, teman-teman. Oke, aduh, gagal saya sekali. Arnold masih bisa mempertahankan bola. Otavio sekarang. Berkalo, kembalikan ke Otavio. Masuk, bro, masuk. Ayo, ayo, cover, cover. Arnold, ayo, yes. Terlalu terburu-buru. Oke, bagus, Kavi. Oke. Terlalu terburu-buru passingnya. Sayang sekali, tidak cermat tadi passingnya. Nice, 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 nice. Ah, salah-salah, bagus, Kavi. Nggak siap tadi, barusan kembali tadi. Ayo, ayo. Masih gagal teman-teman, ke 61. Otavio passing pada Slager. Kembali ke Otavio. Passing pada Lacroix. Lacroix passing ke kanan pada Kevin Babu. Arnold. Nice, salah passing dari mereka. Hinterger passing ke tengah dulu pada Ndika. Kembali ke Hinterger. Kesulitan untuk bisa keluar menyerang teman-teman. Kesulitan untuk mencari celah menuju ke pertahanan Wolfsburg. HCB passing pada Rusic. Rusic. Oke, okay, nice. Crossing masih gagal tadi crossingnya. Masih bisa ditangkap dengan baik oleh Pervan. Arnold. Otavio passing ke kiri pada Berkalo. Dia usia Berkalo. Sayap muda asal Kroasia ya, yang diproyeksikan nanti bakalnya menggantikan Ivan Perisic. Oke, Slager. Pelanggaran, teman-teman. Waduh, bahaya ini. Wah, ini bahaya ini. Di jaraknya sangat-sangat dekat. Ini sangat-sangat berisiko ini. Menitnya sudah menit ke-73 lagi. Iya. Bahaya, bahaya ini. Ini asli sangat-sangat berbahaya ini. Wah, ayolah. Dan Kamada dimasukkan, ayo, please, 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 Kevin Trapp. Oke, okay, nice, nice, nice. Dan ini dia yang tadi kita bicarakan di awal, teman-teman. Wood Weghorst sudah diturunkan. Dan yuk, ayo, aduh. Harusnya main cepat ya, dan ya, Wolves, Frankfurt pun terpaksa harus menurunkan Jovic di depan.
apakah kita sudah all out attack? Biasanya all out attack sih. Ya, kedua tim sudah all out attack, teman-teman. Jadi benar-benar kayak perjudian dari kedua tim. Setelah tadi babak kedua nggak terlalu bagus ya permainan dari Frankfurt ya. Permainan dari kita kurang bagus dan awas ya Titi. Awas ya Titi. Oke, nice, nice. Oke, ACB. Bagus kali. Masih bisa di-save tadi oleh Pervan. Dan corner sekarang tersisa 10 menit lagi, teman-teman. 10 menit sebelum dilangsungkan babak perpanjangan waktu. Setelah tadi shooting dari Bagus Kavi masih mengarah ke tengah ya, nggak terlalu pojok, kurang pojok tadi memang. Ya. Corner, corner masih ada peluang, masih ada 10 menit, tapi harus waspada ya karena Wolfsburg pun juga sewaktu-waktu bisa melakukan sebuah serangan balik. Oke. HCB digantikan oleh Jonas. Bagus sekali. Aduh, gagal. Ambil-ambil Farberger. Salah passingnya, ngapain? Hey. Sayang sekali. Kalau melihat jalannya pertandingan seperti ini, kemungkinan besar bisa dilangsungkan babak perpanjangan waktu sih. Karena kalau melihat seperti ini, seperti kayak menurutku kurang ya. Performa kita pun tuh agak kurang menggigit gitu maksudnya. Jadi kayak peluangnya tuh masih mentah gitu. Kejar-kejar. Oke. Okay. Nah. Loh. Ngapain umpan lambung? Umpan datar aja bisa, malah mungkin kalau umpan datar itu udah bisa gol kali. Tapi Weghorst posisinya agak nice. Ayo bagus lari. Oke, okay, nice, bagus Kavi. Sabar, bro. Sayang sekali gagal, teman-teman. Kembali. Wih, hei, ngapain kipernya maju? Hei. Aduh, gawat loh itu. Bagus Kavi. Yuk, shooting. Ih, masih kembali. Trap, kembali. Yuk. Crossing. Wah, bikin deg-degan aja tuh Kevin Trapp tuh. Pakai acara masanya gini loh. Maju tuh kan selayaknya kalau itu kita tertinggal. Ini kondisi 1-0, maju oke, ya udah bisa-bisa sekalian. Kalau istilahnya kalah, ya udah kalah juga gitu loh. Tapi ini posisi masih 0-0, masih berpeluang untuk perpanjang waktu juga. Ngapain maju? Oke lah. Di babak kedua nggak terlalu banyak perubahan, teman-teman, dan cenderung menurun, lebih membosankan daripada babak pertama karena peluang nggak sebanyak di babak pertama. Dan kita langsung lanjut menuju ke babak perpanjangan waktu pertama, teman-teman. Jadi kayak hampir bisa dipastikan aku kan main 3 kali aja di episode hari ini karena ini sudah menuju babak perpanjangan waktu. Langsung pada Bagus Kavi. Crossing. Ah, sayang sekali tadi sebuah akrobatik shoot dari Luka Jovic masih melambung. Dari umpan yang bagus pada Bagus Kavi. Dan Bagus Kavi berikan passing tadi, crossing. Langsung di akrobatik shoot tadi tapi masih gagal. Apakah harus dilangsungkan babak adu penalti? Semoga jangan deh, kalau bisa jangan deh. Karena kalau melihat dari segi performa, harusnya kita lebih bagus daripada Wolfsburg ya. Kita lebih menguasai pertandingan, kita lebih menekan. Itu akan menjadi keuntungan bagi Wolfsburg jika sampai babak adu penalti. Kosong bro! Hey. Wah, kosong, asli kosong. Oke, Wolfsburg unggul 0-1. Oke, di menit ke-97. Masih ada waktu. Ayo. Bangkit. Kosong sih, kosong banget tadi. Betul-betul lepas, kosong. Lihat tadi. Nah, tuh. Itu malah jalannya saya siapa tuh tadi? Tori kayaknya. Melihat lepas gitu masih jalan aja, enggak tidak bergegas untuk mengcover atau gimana. Oke, Babu. Oke, Kevin Babu.
Kejar, kejar, kejar. Kembali ke Pervan, umpan ke depan. Ayo, ayo, awas, awas, awas. Jangan umpan lambung. Oh, bisa, bisa. Hinterger. Aduh, Hinterger, sayang sekali Hinterger. Kejar terus, kejar terus. Aduh, sudah mepet, teman-teman, sudah mepet. Passing, nice, nice. Ayo dong, yang bener dong. Dika, Dika, selesai sih babak perpanjangan waktunya. 15 menit tersisa, teman-teman. Apakah kita akan kalah tersingkir di babak semifinal dari Wolves Group? Wow, mereka sangat efektif ya. Serang kedua mereka langsung berubah menjadi gol. Dan ya, 15 menit sudah bisa-bisan. Yuk, bisa-bisan. Semoga bisa, semoga bisa. Paling nggak menyamparkan dudukan. Otavio. Passing dulu kepada Rosilon. Kejar dong, kejar dong. Dipepet. Ngapain? Aduh, itu siapa sih nomor 32? Dipepet dong. Jangan umpan lambung. Jangan umpan lambung. Nggak bisa. Kalau umpan lambung, jadinya nggak bisa, yakin. Passing pada Slager. Aduh, waktu sudah semakin menipis, teman-teman. Rosilon, kejar, 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 kejar. Oke, Slager. Kejar, kejar. Kerahkan seluruh tenaga. Masih Slager. Wah, mereka agak santai mainnya, teman-teman. Rosilon. Sotoka. Buang, 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 buang. Sudah capek kayak para main Frankfurt sudah capek ya. Kayak sudah kayak tidak ada gairah. Dan bermainnya itu sudah kayak malas-malasan gitu tuh. Kayak sudah berkurang semangatnya. Ya, yuk maju, 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 maju. Ayo, benar. Jovic, 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 Jovic. Hinterger. Offside, offside. Aduh, capek, bagus kafe. Ya, udah capek juga sih, capek semua sih. Udah, bagus kafe sudah capek sih, dulu sudah habis stamina ya. Ayo, 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 cepetan, cepetan. Dijaga siapa tuh, Weghorst ya? Ya ampun. Acara tabrakan segala, aduh, pakai acara tabrakan segala sih. Bagus kan? Kembali corner, aduh, peluang terakhir. Mereka sudah ketat juga pertahanan. Dari tadi, sayang sekali bisa diblok shooting dari Bagus Kavi. Dan corner lagi. Peluang terakhir mungkin ini bagi kita. Yuk, yuk. Yuk, loh. Mainnya nggak bener, udah nggak bener. Yuk, yuk, peluang terakhir. Jovic! Luar biasa. Luar biasa Luka Jovic. Oke, ini dramatis, sangat-sangat dramatis. 1-1 teman-teman. Dan adu penalti. Pasti. Sepertinya juga Waldo sudah terlihat saling menyalahkan. Karena kemenangan sudah di depan mata. Sirna begitu saja. Berkat gol dari Luka Jovic luar biasa. Memang inilah kualitas dari Luka Jovic. Yang tidak dimiliki oleh Andre Silva. Sempat dibuat ketar-ketir tadi dengan kesalahan dari para pemain kita. Dan Jovic luar biasa. Shootingnya berhasil menyelamatkan Wolves Group untuk sementara ini. Memperpanjang nafas Wolves Group di sini. Sorry, Frankfurt. Memperpanjang nafas Frankfurt di sini. Lagi-lagi, Luka Jovic. Ya, dan selesai. Selesai, ya. Oke. Harus melalui babak drama adu penalti. Wow. Harusnya kita tampil lebih bagus ya, debutnya Wolfsburg ya. Kita lihat 8 kali shot, 6 on target dari kita. Tapi ya, kembali lagi lah. Kiper mereka juga bagus ya, Pervan. Dan bagus Kavi menjadi penendang kedua setelah Luka Jovic. Oke lah. Yuk, kita mulai teman-teman. Ini dia. Jovic, oke, menendang pertama Luka Jovic.
Hampir aja teman. Hampir aja dari Jovic. Oke, dan sekarang giliran Rosilon, sang pencetak gol dari mereka. Oke, berdasarkan Kevin Trapp. Nice. Bagus sekali awal yang bagus, dan sekarang saatnya bagus Kavi. Ini dia. Berdasarkan dengan Pervan. Oke, bagus Kavi. Nice, bagus Kavi. Berhasil mengecoh Pervan. Yes. Dan sekarang adalah Wood Weghorst. Luar biasa Kevin Trapp. Filip Kostić. Oke, gagal Filip Kostić. Oke, Sotoka. Yes, lagi-lagi luar biasa Kevin Trapp. Sudah di atas angin sekarang Frankfurt. Dan ini penentuan. Penentuan jika kita ini bisa mencetak gol, dipastikan menuju ke final. Oke, Yunus. Yes. Dramatis, sangat-sangat dramatis. Hampir saja kita tersingkir, teman. Hampir saja, sedikit lagi. Itu perbedaannya ya, tipis banget. Hampir saja tersingkir. Nyaris, nyaris. Wow, oke lah. Kita menuju ke final secara dramatis, dari menyingkirkan Wolfsburg secara dramatis. Oke, luar biasa dan bagus Kavi 6,5 di sini ya. Kita lihat sebentar dulu bagus Kavi. Lumayan bagus Kavi karena ada beberapa peluang. Terlihat 3 kali shot, 3-3 on target dari bagus Kavi. Lumayan sih sebetulnya. Cuma memang shooting-shootingnya kurang pojok menurutku ya dari bagus Kavi. Rata-rata masih sama-sama adu penalti teman-teman. Dan Dortmund juga lolos melalui drama adu penalti menghadapi Gladbach ya. Dan kita akan menghadapi Dortmund di final nanti ya. Oke, ya. Frankfurt Dortmund di final. Oke, ini dia dari bagus Kavi, belum ada tambahan. Dan barusan adalah offensive awareness. Lumayan banyak nih, offensive awareness, dribbling, low pass, curling, dan akselerasi. Oh, akselerasi sejak kemarin ya. Ya, oke. Dan setelah ini kita akan menghadapi Hoffenheim, Hertha. Oh, Mainz, sorry. Mainz, kita akan menghadapi Mainz ya. Elbrita sebentar. Main, bagus Kavi, aduh capek gak ya. Capek gak ya? Soalnya kan habis 120 menit. Oh enggak capek, oke lah yaudah. Dan tetap kembali trisulanya ya. Jovic, Rustic, bagus Kavi. Full team semua, kecuali Varenberger gak main. Dan Zuber kok jarang main apa ya sekarang ya? Tuta di belakang. Di belakang nggak full team, nggak ada Integer, nggak ada Torre ya. Yang dipasang adalah Tuta dan Brugger. Yaudahlah, langsung aja. Jersey. Coba pakai jersey ke-3. Ya, langsung aja kita menuju ke pertandingan. Oke, hari yang cerah di matchday ke-29, teman-teman. Dan ini sekarang kita berjarak 8, poin maksimal 18. Jadi kira-kira beberapa laga lagi itu bisa menentukan gelar juara dari Frankfurt ya. Jika kita bisa menang menghadapi Mainz ini, otomatis kita sudah lebih dekat menuju ke tangga juara. Dan otomatis laga menghadapi Hoffenheim mungkin ya, itu akan menjadi penentuan, mungkin bisa jadi ya. Itu pun juga bergantung pada laga Leipzig juga. Semoga mereka juga bisa terpleset seri mungkin, semakin memperbesar jarak. Oke. Ini kita main tandang ya, jadi kita harus waspada dengan Mainz. Tim yang juga hampir diperkuat oleh Bagus Kavi, sama-sama sudah melayangkan tawaran Mainz. Oke. Yuk langsung aja, dan dia informasi dari Mainz. Ada Ostunali. Oh bukan. Aku kira Marcos Llorente. Bukan. Ada Quaison tapi di cadangan. Striker milik Swedia dan Edmilson Fernandes. Oke, dan ini Frankfurt dengan formasi andalannya 3-5-2. Oke, dan Trisula mautnya tetap ya. Namanya apa ya Trisulanya ya?
susah, susah buat ya teman. Huruf mati semua soalnya. HCB. HCB, nggak tahu lah. Harga jual beli. Oke lah, yuk langsung aja. Niakate. Oke, dipotong oleh Bagus Kavi, tapi sayang sekali gagal tadi. Lorente. Passing tengah pada Butus. Baca gimana sih? Butius. Kunde. Hati-hati. Isah, oke, nice. Pelanggaran. Wah, bahaya ini. Bahaya ini, jaraknya sangat dekat. Cukup berbahaya ini. Oke, ini. Wah, bahaya ini, asli ini bahaya ini. Chaos Tonali. Oke, Mainz memimpin di menit ke-4, teman-teman. Melalui Ostunali. Cukup berbahaya karena memang tadi dari awal sudah terlihat sangat-sangat dekat. Jaraknya sangat-sangat dekat dan posisinya tuh tepat ya. Belum tepat sih. Berhasil membobol gawang Schuber di awal. Dan ini pasti tekanan bagi Frankfurt. Karena jika mereka kalah, otomatis peluang Leipzig untuk memperkecil jarak lagi menjadi 5 poin dan itu akan sangat-sangat berbahaya bagi Frankfurt. Ya, free kick-nya sempurna juga, memang bagus free kick-nya ya. Oke, fokus masih jauh, pertandingan masih panjang. Harusnya bisa kita untuk membalikkan keadaan. Passing ke kanan dulu pada Durm. Change side pada Kostic. Oke, nice. Kembali ke Kostic. So, belakang dulu pada ACB. Bagus Kavi, passing dulu ke sini pada Erik Dem. Kemana? Kembali ke tengah. Nyamuk, aduh. Duh, diganggu nyamuk. Nyamuknya banyak, teman-teman. Oke. Yuk, sini. Bagus Kavi. Aduh, sayang sekali. Sebuah pergerakan yang tadi yang luar biasa dari Bagus Kavi, tapi sayang situnya masih bisa ditepis tadi. Kunde. Passing pada Ostunali. Kembali ke Kunde. Butius. Oke, passing pada Lorente. Butius. Oke, Kor. Nice. Gagal sayang sekali. Isah, Butius. Oke, Dakusta sekarang. Crossing dan corner untuk Mainz. Oke, Ostunali kan ambil corner. Passing pada Dakusta. Ke tengah pada Kalinin. Kunde. Lagi-lagi dan kita agak ditekan ya sama Mainz ya. Kalian tadi sebuah peluang lagi dari Mainz dan masih gagal, masih melambung kali ini syutingnya, cukup jauh melambungnya. Oke, Huber passing ke Tuta, ke tengah pada Sow, Rustic kembali ke belakang pada CB, Rustic, Bagus Kavi. Nice. Shooting dari Bagus Kavi dan ya, ini dia gol penyama kedudukan dari Bagus Kavi. Oke. Gol ke-11 kalau nggak salah dari Bagus Kavi. Oke. Shooting keras kaki kiri tadi dari nyamuknya. Bentar. Shooting keras kaki kiri dari Bagus Kavi tadi. Kerjasama dengan Luka Jovic luar biasa tadi. Dan ya, berada di antara 3 pemain Mainz tadi. Bagus Kavi tetap berhasil mempertahankan bola dan melepaskan shooting ke gawang Mainz tadi. Wow, cukup ketat penjagaan. Terlambat sedikit itu bisa diblok mestinya. Ya, 1-1 sementara ini teman-teman. Bagus Kavi berhasil menyamakan kedudukan. Niakate. Kesalahan. Aduh, gak nyampe. Sayang sekali. Passingnya gak nyampe tadi kepada Jovic. Sayang sekali. Oke, Lorente. Umpan jauh ke kiri pada Ostunali. Oke, Ostunali. Masih Ostunali.
Butius, Isah. Waduh, lagi-lagi free kick, teman-teman. Emang jaraknya nggak sedekat tadi, tapi kayaknya juga lumayan berbahaya juga nih. Jangan bilang gol kedua dari mereka lahir lagi. Aduh. Lumayan dekat juga sih. Wow. Ayo Shepard, lakukan sesuatu. Untung-untung. Oke. Oke, bagus kali aku turun ke belakang. Ostunali. Awas, hati-hati. Oke, Butius di bawah Romain. Oke, langsung pada bagus Kavi. Jovic. Yuk, maju. Nice. Dem, crossing Dem. Dan corner untuk kita ya. Menit 36, teman-teman, masih ada waktu di babak pertama. Umar pendek sepertinya pada Erik Dem. Ke sini. Gagal sayang sekali, jadi kalau ada Lorente, Isah sekarang serangan balik. Jadi masih Isah, passing ke tengah pada Kunde. Masih Kunde, Isah lagi. Oke, bisa diblok. Awas, jangan berebut, hati-hati. Oke. Rustic, tumpan ke kiri pada Kostic. Ke tengah pada Rustic. Kembali dulu pada So. Umpan kanan pada Erik Dem. Oke, Dika. Dem, gak bisa. Oke, nice. Passing pada Rustic, gagal Rustic sayang sekali. Ya, selesai sepertinya. Ya, oke, selesai pertandingan babak pertama dengan skor sementara masih imbang 1-1. Mainz memimpin terlebih dahulu di menit ke-4 melalui free kick yang cukup cantik dari Ostunali dan kemudian disamakan oleh Bagus Kavi di menit ke-26. Terlihat cukup berimbang, cuma bisa dibilang Frankfurt lebih bagus ya, karena mereka memiliki peluang yang lebih banyak dan memang mereka lebih kayak apa ya, lebih dominan lah di babak pertama, walaupun penguasaan bola cukup 50-50, tapi menurutku kayak lebih dominan di babak pertama untuk Mainz. Aku sering salah ngomong kayak Mainz ya, bukan Frankfurt ya. Mainz yang lebih dominan, kayak lebih di babak pertama mereka lebih efektif juga ya. Oke, bagus Kavi. Masih bagus, ke tengah dulu pada So. Umpan. Kejar bagus. Dibuang bolanya. Oke, Dem. Bagus Kavi yang dituju, ke tengah dulu pada So. Bagus Kavi. Oke, nice. Ah, gagal sekali. Dan kesalahan fatal dari pemain Mainz. Ya, ini dia disambut rekannya yang sedang pemanasan. Oke, nice. Kesalahan fatal tadi. Terlihat tadi dari So, pasti udah bagus Kavi. Jovic kembalikan dan iya, kesalahan tadi dari si nomor 5 ya. Justru memberikan bola kembali kepada Bagus Kavi. Dan 1-2 sekarang kita berbalik unggul. Brace dari Bagus Kavi. Oke, Niakate. Passing ke kiri pada Kalinin. Ostunali passing pada Kunde. Kembali ke Ostunali. Butius. Nice. Bagus Kavi. Kesini dulu. Gagal sayang sekali tadi passingnya Niakate. Daman, umpan ke depan Daman pada Kunde. Ambil bro. Yes. Bagus Kavi, maju. Ya, shooting langsung. Aduh, masih gagal tadi, masih bisa diblok shootingnya. Da Costa passing pada Lorente. Butius. Oke, Butius di tight marking Bagus Kavi, teman-teman. Memang cukup berbahaya pergerakan dari Bagus Kavi di pertandingan kali ini. Lorente menyisir dari sisi kanan, crossing pada Kunde di sana. Masih ada Ostunali. Ostunali crossing. Oke, bisa dielo. Kalinin. Oke, nice. Jovic kembali dulu ke belakang. Passing ke tengah.
Ayo, ayo. Umpan langsung pada Bagus Kavi. Osunali. Kunde. Kembali ke Osunali. Masih Osunali. Osunali. Kunde. Crossing dari Kunde. Tangkap. Nice. Oke. Langsung pada Bagus Kavi. Masih maju, maju, maju. Kostic. Masuk Kostic. Passing pada Kostic, kembalikan ke tengah dulu pada Show, langsung jauh pada Kostic, bisa dipotong tadi passingnya. Nyakate, kembali ke kiper. Oke, nice, nice. Awas, hati-hati Kunde, salah passing dari Kunde. Tutah, HCB, Show, HCB. Yuk sini, Bagus Kavi. Oke, nice. Terbaca tadi Ostunali berikan pada Butius. Oke, ke kiri pada Kalinin. Tersisa 9 menit lagi di pertandingan kali ini, teman-teman. Ostunali sekarang passing dan gagal passingnya. Oke, nice. Dem. Awas, hati-hati, dan ya, bola untuk kita, masih bola untuk kita. 6 menit lagi dan terjadi pergantian pemain, teman-teman. Quaison dimasukkan dengan Butius. Oke, passing ke kiri pada Kostic. Maju, maju, maju. Dan Jethro Williams juga bisa diturunkan di, wow, gelandang serang, teman-teman. Gelandang serang. Padahal posisi aslinya back kiri. Posisi aslinya back kiri, kan. Dia Bagus Kavi. Gagal tadi, terlalu memaksakan diri dari Bagus Kavi. Ostunali. Kilian. Kesalahan. Gak ada teman tapi kembali dulu ke sini. Ah, salah tadi. Dan lihat. Pelanggaran ya. Lalu tadi pelanggaran dari Jethro Williams. Iya, betul. Terakhir, sepertinya ini peluang terakhir. 1 menit injury time. Kalinin passing pada Ostunali. Masih Ostunali. Yuk, selesai yuk. Jangan sampai kebobolan, jangan sampai kebobolan. Jangan sampai ya, yes, yes. Masih belum, masih belum. Hati-hati, jangan sampai kebobolan, jangan sampai kebobolan. Nice. Masih belum. Ikut-ikut ikut turun. Masih belum, teman-teman, masih belum, masih terus tekanan dari mereka. Masih ya, selesai. Yes, kita menang. 1-2. Luar biasa, kita berhasil membalikkan keadaan dan ekspresinya. Oh, kita lolos ke Liga Champions sekalinya. Kayaknya kita resmi menuju ke Liga Champions untuk musim depan. Oke, okay, nice ya. Atau Eropa ya, aku lupa sih. Antara Eropa atau Liga Champions sih. Maksudnya Eropa atau kita lihat, cukup berimbang ya. Cuman kita membaik untuk penguasaan bola ya. Tapi bisa dibilang cukup berimbang antara Mainz dengan Frankfurt ya. Dan Bagus Kavi 7,5. Oke, 2 gol pastinya. 3 shot ya, 3-3 on target dari Bagus Kavi. Dan touch-nya lumayan banyak kali ini ya. Ada 2 kali interception juga dari Bagus Kavi ya. Oke, nice. Tidak hanya piawai dalam menyerang, tapi Bagus Kavi juga kadang ikut membantu pertahanannya. Dan kita lihat hasil pertandingan yang lain. Hoffenheim menang atas Union Berlin 0-1. Kemudian Bayern akhirnya menang atas FC Köln 1-0. Dortmund kalah dari Bremen. Leipzig menang, sehingga jarak masih tidak berubah. Masih 8 poin dengan Leipzig. Oke, dan ya ini dia, tersisa 5 laga lagi, 15 poin maksimal. Dengan sekarang jarak masih tetap 8 poin. Yes. Dan ya, naik 1 overall menjadi 84 itu Bagus Kavi. Dengan 12 gol sekarang ya, dari 32 penampilan. Oke, lumayan. Sebentar lagi juga naik, ada finishing, place kicking, dan speed. Sebentar lagi naik ya. Wow, speednya sebentar lagi hijau, teman-teman. Dan ini sudah naik ball winning ya. Oke, dan next setelah ini kita Hoffenheim nih, lumayan sudah seminggu, nggak terlalu pendek ya, lumayan agak jauh untuk pemulihan energi. Ya, Hoffenheim, kita akan menghadapi Hoffenheim. Oke, langsung aja teman-teman, kita menuju ke laga terakhir di episode hari ini, kita akan menghadapi Hoffenheim. Yuk, langsung aja kita mulai. Dan wow, lawan berat ya, kita tahu ada. Mereka memiliki beberapa pemain yang bagus ya. Ada Andre Kramaric, ada Ryan Sessegnon juga. Oke, ada
cadangan tapi ya Isak Belfodil. Oh, mereka beli itu Bardi ya. Dulu dari Levante ya itu ya. Oke. Dan Bagus Cavi di sini kembali berdua dengan Andre Silva. Kemudian ada Rustic di tengah, cukup full team, akhirnya Zuber kembali ke tim. Oke, dan di belakang full team ya, Toure, Hinteregger, dan Dika. Kevin Trapp yang dipasang sebagai kiper. Ya udahlah, langsung aja jersey gak masalah. Ya, langsung kita menuju ke Deutsche Bank Park. Oke, ini dia Deutsche Bank Park, teman-teman. Dan ini kembali lagi ya, jika kita menang di sini, otomatis sudah sedikit lagi, kayak tinggal selangkah lagi. Berarti kalau kita menang di sini otomatis hanya tersisa 12 poin maksimal dan kita masih unggul 8 poin. Itu pun juga masih bergantung pada hasil dari Leipzig di pertandingan yang lain ya. Belum bisa ditentukan di pertandingan hari ini, mungkin bisa jadi besok. Asalkan kita menang di pertandingan kali ini, next episode mungkin bisa menyegel gelar juara Bundesliga. Ya, Bagus Cavi passing duduk sini. Yes, kembali ke Bagus, passing ke sini ke Kostic. Kembalikan ke Kostic. Crossing. Ah, sayang sekali Andre Silva. Oke. Gagal Andre Silva, sayang sekali. Kramaric. Passing pada Dabur. Keep. Yes. Bagus Cavi. Gagal passingnya tadi. Sama Seko. Umpan pada Dabur. Bagus Cavi. Rustic. Passing ke kanan dulu pada Super yang akhirnya kembali ke tim. Bagus Cavi. Tengah pada So. Terlalu jauh tadi passingnya ya, tidak kurang jelas passingnya kemana. Maksudnya mungkin kepada Super, tapi Supernya juga gak maju. Ada sedikit misunderstanding tadi ya. Pos. Umpan ke depan, pos pada Dabur. Awas ya tadi Andre Karamaric. Beruntung tadi. Oke. Gagal. Richard. Skov. Kembali ke Richard. Jauh depan pada Dabur. Kramaric. Wow. Hampir saja kita dibobol oleh Andre Kramaric. Setelah tadi lepas ya. Umpannya bagus tadi. Dan oleh Dabur headingnya berhasil. Dan Kramaric lepas, untung sih tendangan kaki kiri dari Kramaric masih melebar tipis dari sampai kiri gawang Kevin Trapp. Oke, akan balik ke depan Kevin Trapp. Passing pada Andre Silva. Masih dikuasai oleh mereka. Sama Seko, passing pada Grealish. Wah, ada Grealish juga ya. Dabur. Kramaric lagi-lagi hampir aja. Masih tekanan dari mereka. Kita main kandang, tapi kita malah agak tertekan teman-teman di sini ya. Yuk, super. Passing pada Bagus Cavi. Oke, nice, super. Tengah super. Bagus Cavi. Ah, sayang sekali masih mengenai kaki. Masih bisa diselamatkan oleh kaki. Tadi, oke, dan wih, masih mentur mistar gawang. Awas, awas. Super, crossing aja super. Oke, Bagus Cavi yang dituju. So, passing ke Kostic. Kembali ke So. Masih So, Kostic. Crossing, bro. Tidak ada yang saya sekali, dua peluang tadi ya, dari Bagus Cavi sekali dan dari Andre Silva sekali, masih sama-sama gagal. Richard umpan ke depan pada Dabur, dan pertahanan kita juga agak mengkhawatirkan ya kalau melihat teman-teman, kayak sering kali kosong. Aduh, kesalahan sendiri tadi, kayak bertabrakan sendiri tadi dari So dan siapa tadi, dan Baya Sesenyon. 1-0 teman-teman, kita tertinggal melalui gol dari Ryan Sesenyon. Pemain asal Inggris yang malang melintang di sampai di Bundesliga. Sekarang mulai agak banyak teman-teman ya. Sejak Sancho ya, Sancho, terus kemudian mulai menyusul nama-nama seperti Jude Bellingham. Lihat tadi lepas, memang
pertahanan kita agak sedikit mengkhawatirkan. Seringkali terlalu kosong lagi, seringkali kosong lepas. Oke lah, 1-0 sebenarnya kita tertinggal dari Hoffenheim. Bagus Kavi. Oke, Rustic. Yuk. Sabar. Bagus Kavi. Masih bisa ditepis tadi sini dari Bagus Kavi. Terjadi serangan cepat dari Frankfurt dari kick off ya. Oke, umpannya bagus dari Rustic, dari shooting kaki kita dari Bagus Kavi masih bisa ditepis, memang sudutnya agak sempit juga. Corner, so pendek sepertinya. Umpan langsung ditinju aja tadi. Yuk, passing dulu ke bagus. Shooting lah. Aduh, kenapa kok umpan lagi? Itu sudah lumayan agak terbuka juga tadi kan harusnya. Oke, nice. Dika sekarang. So, kembali ke belakang pada Interger. Dika. Oke, passing pada Super. Sini ke Bagus Kavi. Bagus Kavi menyisir melalui sisi kanan. Awas. Oke, sini dulu. Offside gak bisa. Super. Crossing. Ya. Masih melebar, teman-teman. Dan ya. Menjelang akhir dari babak pertama, kita masih tertinggal dari Hoffenheim 1-0 sementara ini, gol tunggal dari Ryan Sessegnon tadi. Oke, setengah menit lagi. Ya. Oke, kita main di kandang sendiri, tapi perlawanan cukup ketat ya diberikan oleh Hoffenheim. Mereka terus menggempur pertahanan kita. Terbuka, permainan cukup terbuka di babak pertama dengan tempo yang cukup cepat. Kita lihat, kita unggul memang, tapi Hoffenheim juga lumayan menurutku. Maksudnya itu memberikan perlawanan juga. Mereka lebih melakukan serangan balik dan hasilnya sangat efektif ya. Kita lihat. Oke. Kita harus hati-hati di pertahanan karena sejauh ini di babak pertama itu kita menyerang, tapi itu pertahanannya tuh cukup rapuh ya. Nah, hampir kan kayak terlalu lengah gitu tuh. Seringkali kayak kosong, tidak ada orang di pertahanan. Ya bagus Kavi. Passing pada Rustic. Nice. Rustic nice. Enggak bisa. Oke, Akpoguma. Passing pada pos. Umpan ke depan langsung pada Dabur. Oke. Sini. Bagus Kavi. Masih melebar dari shooting keras kaki kanan dari Bagus Kavi, sayang sekali. Soduran bola dari Andre Silva tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Bagus Kavi, sayang sekali, tipis tadi, melebar tipis, keras. Oke, dan terjadi pergantian pemain dan ya, lagi-lagi memang inilah senjata utama dari Frankfurt. Awas, Andre, dalam pertahanan agak mengkhawatirkan kan. Kalau sudah buntu, ya udah. Solusi masukin Luka Jovic. Oke, Jovic passing pada Rustic. Dan kita ini melakukan pelanggaran ya. Tadi. Oh iya sih. Iya sih kakinya. Ya, betul. Pos tadi ya dilanggar oleh Rustic. Ayo dong. Akpoguma, umpan pada Dabur. Jovic, oke, nice. Langsung pada Bagus Kavi. Gagal Bagus Kavi, sayang sekali. Skov. Masih Skov. Nice. Aduh, sayang sekali tapi gagal. Oke. Bagus. Dapat. Please. Bom Gardner sekarang. Kramaric. Dabur. Oke, nice. Ayo, tenang Interger, tenang. Oke, Kevin Trapp passing pada Jovic. Bagus Kavi. Passing dulu ke sini pada Rustic.
Yuk, yuk. Ah, nggak bisa. Kostic. Bagus Kavi dulu. Yuk. Siting masih gagal sayang sekali tadi. Oke, Bowman menang pendek pada Richard. Ke kiri pada Pos. Umpan depan pada Dabur. Oke, nice. Kostic. Awas, awas, awas. Rustic. Oke, okay, nice. Gagal sayang sekali dari Bagus Kavi tadi. Oke, okay, oke. Okay. Masih gagal. Wow, sudah menit kita 10, teman-teman. Apa kita justru akan mengalami kekalahan di kandang sendiri? Dan awas, hati-hati. Awas, Kramaric. Awas, Kramaric. Dabur. Nice, nice, nice. Tangkap, 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 tangkap. Yuk, cepetan, cepetan. Kevin Trapp. Cepet, bro. Hey. Ajovic, oke, nice, nice. Ke kiri pada Kostic. Masih Kostic. Crossing, crossing. Dan free kick ya. Oke, menit 77 free kick dan terjadi pertengkaran antara Kostic. Tempo mulai meningkat, teman-teman. Kartu kuning. Mulai tinggi tempo. Kalau tadi. Karena kita betul-betul mengejar kemenangan di sini dan ya, mulai memanas. Oke. Okay. Bagus Kavi masih gagal sayang sekali. Dan mereka sudah masukkan Isak Belfodil. Oke, okay, oke. Okay. Aduh, passingnya gagal tadi. Sayang sekali masih gagal dari Bagus Kavi tadi. Ayo, ayo. Ambil, 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 ambil. Amankan dulu. Oke, okay, nice, nice, nice. Masih ada waktu, masih ada waktu. Bersih, 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 bersih. Pos. Umpan ke depan. Waktu sudah menipis, sudah menipis. Bagus Kavi. Nice. Yuk, yuk. Bagus, bagus. Ayo, ayo. Loh. Gagal. Aduh. Sayang sekali. Gagal, teman-teman. Ayo, 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 ayo. Masih ada waktu, masih ada waktu. Shooting langsung dari Jovic. Ya, satu menit ya udah selesai, teman-teman. Gagal, kita kalah di sini. Wow. Ya, sayang sekali kita harus kalah di kandang sendiri, teman-teman, oleh Hoffenheim melalui gol tunggal dari Ryan Sessegnon. Kita gagal untuk memanfaatkan laga kandang, teman-teman. Padahal kalau kita menang, kita semakin dekat ke gelar juara. Tapi sekarang justru kita harus berjuang ekstra keras di 4 pertandingan tersisa ya. Oke lah. Kita lihat. Peluang banyak, tapi gagal. Bowman tampil bagus. Dan aku juga kadang agak menyayangkan tidak dimasukkannya Jovic dari awal ya. Harusnya lebih baik Jovic dulu yang dipasang di awal. Oke, dan Bagus Kavi ada 3 kali shot, 2 on target. Touchnya lumayan 26 sebenarnya, tapi ya itu. Masih gagal Frankfurt. Dan hasil pertandingan yang lain kita lihat. Stuttgart menang. Kemudian Leipzig seri untungnya. Jadi jaraknya nggak terlalu terpangkas jauh. Dan Bayern menang, Dortmund juga menang. Leverkusen, Gladbach. Leverkusen menang, Gladbach seri. Sehingga jaraknya sekarang 7 ya. Sorry, berapa ya? 7, betul, 7. Lumayan lah. Nggak terlalu terpangkas jauh ya. Aku kira jadi 5 sih. Untung Leipzig seri. Sehingga sekarang ini total tersisa tinggal 4 laga lagi. Berarti 12 poin maksimal dengan 7. Jaraknya 7. Jadi masih oke. Okay. Menurutku masih oke. Okay. Asalkan kita jangan terlalu sering banyak mengalami kekalahan-kekalahan seperti ini ya. Sebetulnya kita di awal-awal itu tuh bagus ya, Frankfurt ya. Tapi itu semakin mendekati akhir ini kayak bisa bilang seperti kayak mulai kehilangan fokus, mulai kehabisan bensin, mulai tekanan di mana-mana pastinya karena kita juga bermain di dua kompetisi berbeda. Dan untuk tim sekelas Frankfurt menghadapi tekanan seperti ini itu juga cukup berat ya. Bisa dibilang Frankfurt itu bukan termasuk jajaran tim besar di Bundesliga. Maksudnya bisa dibilang mungkin tim kuda hitam lah ya. Setara dengan misalnya kayak
Gladbach, Hoffenheim, yaitu setara lah Wolfsburg. Wolfsburg pun bisa bilang dia masuk ke tim besar ya. Frankfurt bisa bilang kuda hitam lah, tim kelas 2-nya Bundesliga lah. Masih di bawah kayak tim-tim seperti Bayern, Dortmund, atau mungkin Leipzig bahkan. Dan ya, cukup sulit untuk menghadapi tekanan seperti ini bagi mereka pastinya. Dan ini PR tersendiri bagi Frankfurt ya, dan ini dia bagus sekali. Belum ada yang naik lagi, sebentar lagi ya, ini finishing, place kicking, speed. Oke. Okay. Ya, dan next episode, kita lihat dulu, kita menghadapi siapa, Union Berlin. Kayaknya ada Union, ada Hertha, ada Wolfsburg nanti bakalnya. Aku lihat jadwal dulu sebentar teman-teman. Oke, okay, next kita menghadapi Union Berlin, Schalke, Hertha, dan wow, final DFB Pokal menghadapi Dortmund teman-teman. Mungkin akan aku bagi jadi dua episode aja teman-teman ini, karena aku takutnya kalau ini aku mainkan 4, ini kan aku sudah main 3 dulu, Union, Schalke, dan Hertha. Takutnya kalau misalkan ini terjadi lagi babak perpanjangan waktu atau sampai babak adu penalti bakalan lama banget, 1 jam lebih nanti. Jadi kemungkinan besar next episode aku akan main 3 aja, menghadapi Union, Schalke, dan Hertha. Baru nanti di next episode lagi kita menghadapi Dortmund dan Wolfsburg. Udah itu aja. Ya, oke okay lah. Ya udah teman-teman, segitu dulu aja untuk episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi lusa. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.